Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat edisi 26 Januari 2014 dan anda bersama saya Arif Ismail dan saya Fisaruddin. Akan menemani anda pada Sembang Lebat minggu ini. Jadi kita akan mulakan sekarang. Okey, sebelum kita memulakan Sembang Lebat minggu ini, kami mohon maaf dan pada minggu lepas kami tak dapat buat Sembang Lebat atas sebab Bifin ada keracunan makanan. Keracunan makanan sikit yang tak boleh buat. Mungkin tengok dekat Twitter ada yang mengatakan kenapa Sembang Lebat minggu ini tak ada. Ada yang mengatakan memang patut nama dia Sembang Lebat. Sebab kata hari Senin nak pambil sampai hari Rabu tak pambil lagi. So, apa yang tak ada. Jadi, kami mohon maaf. Betul. Jadi, mungkin depan ni kami akan buat cerita sikit lah. Jadi, minggu ni kita akan bercakap mengenai beberapa topik menarik yang ini. Antaranya ialah telefon dengan sokongan Kali Saik. Baik. Dan juga satu lagi sokongan virtual assistant yang mana mendapat trend sekarang sampai masuk dekat Windows 10 baru-baru ni. Jadi, kita akan bincang sampai ini. Jadi, untuk topik pertama mengenai telefon Kali Saik. Baik. Pandang mobil ataupun ada segi real life punya experience. Saya tergolong dalam golongan mereka yang memerlukan telefon yang Kali Saik ni. Saya rasa kalau kita ada setiap evolusi, katakan ada skener lebih besar, bateri lebih elok, kamera lebih cantik. Saya lebih suka jika kesemua peranti-peranti yang ada mempunyai kalis air dan kalis debu ni. Sebab utama di pasal kita di Malaysia, dengan kita punya salur hujan. Dan dulu pun kalau hujan saya kena masukkan telefon dalam poket, nak kena lipat-lipat. Jadi kalau ada peranti yang memang dah kalis, saya tak perlu risau sangat. Jadi saya mungkin boleh dikatakan golongan minoriti yang sangat memerlukan peranti yang kalis air dan kalis debu ni kerana kita punya cuaca. Kita tengah recording ni pun tengah hujan dekat luar. Jadi memang dia menunjukkan memang okey, kita memang perlukan peranti yang kalis air. Sebab macam saya sendiri, saya tak pernah ada peranti kalis air. Dan saya rasa buat masa sekarang saya tak perlu kan. Sebab saya jenis yang kata saya belum lagi public transport. So macam saya lebih banyak duduk indoor kan. Saya tak duduk, tak naik motor pun semua. Ada ayat amalan yang bagi hujan di flight. Tapi selalunya orang pakai waterproof ni orang yang kerja luar lah. Orang kerja macam kena kerja binaan ke. Itu memang agak diguna, memang balai lah beli kan. Dan orang yang jenis suka naik motor. Ya, betul-betul. Punya motor. Sebab kita tak tahu tiba-tiba hujan naik motor kan, tiba-tiba tu masalah. Kena ada lah. Kena ada. Tapi kalau macam mobil sendiri, pernah guna dalam DIC ni ke? Saya tak pernah itu. Saya lebih kepada pernah pengalaman. Dulu saya suka letak telefon saya atas meja. Okay. Bila saya makan mamak ke apa. Perasaan pasal kalau kita minum kat mamak, kita minum air ais, sekali air tu akan menjalau. Kalau dah kena kat phone, pun dah kena sikit. Jadi, ini pasal saya ni bukan jenis yang jaga barang sangat. Jadi, kalau lebih minima diperlukan untuk jaga peranti lagi bagus. Jadi, kalau peranti tu dah tahan lasak, dah ada kali saya, kena dengan saya lah. Dan banyak kali juga bila pergi makan kat luar, mesti ada saudara orang tertolak air jatuh pun semua, jadi tak perlu risau. Pernah sekali tu, air terjatuh atas phone. Saya pakai Z Ultra masa tu. Orang lain nak menjerit, telefon rosak. Saya kata, relax. Saya masuk dulu kotor. Like a boss lah cakap kan. Phone tak risau. Jadi macam, kalau kita boleh mengurangkan satu kirisauan, yang kita pun tahu bahawa kalau ada kerosakan akibat air ni, kosnya adalah agak mahal. Dan jadi kalau kita boleh kurangkan at least satu benda kerisauan setiap hari, apa salahnya? Jadi saya perlukan benda yang tu. So itulah kalau kita tengok dari segi trend sekarang, orang kata dah banyak telefon. Dah banyak, tapi saya paling menarik saya dengar yang minggu lepas ya, Samsung mengatakan bahawa Samsung Galaxy S6 mungkin tidak akan ada waterproof macam S5. Dan rekaannya mungkin lebih menghampiri A5, seluruh logam. Jadi kita tak tahu apakah permainan Samsung di situ. Tapi kalau kita tengok pada spesifikasi S5 pun dia lebih kepada tahan percikan air, bukan tu. Celup. Apa tak pernah serius pun dalam penghasilan benda tu. Aktif pun dengar cerita walaupun dia kata dia aktif tapi bila jadi submarine dia rosak juga. Jadi mereka tak mampu untuk menyelesaikan masalah untuk menghasilkan peranti yang kredit saya, dia kata tak apa S6 kita itu. Jadi tapi macam ada bercakaplah. Kalau kita tengok peratusan peranti yang kelas air dan kelas debu ni sangat kecil. Jadi memang niche market pun. Tapi yang tengok yang serius dalam bidang ni lah Sony. Sony. Saya tengok daripada Z series punya telefon. Kebanyakan semua ada kadang punya fungsi Z series apa kelas air ni. Saya cakap dua lah, Sony dan HTC. Dan saya lebih menyukai cara HTC ya. HTC dia punya peranti tu, dia punya USB port tu terbuka. Dia terbuka, tak apa tutup. Kalau macam saya ada kat tengah saya ada Z3. Dia punya USB tu dia tutup dengan panel getah. Tapi pada Butterfly 2 yang saya juga ada dekat lab sekarang,
tak ada penutup. Tapi masih lagi dengan baik. Jadi kalau boleh Sony menggunakan reka yang sama, itu kalau panel penghiasan ni biar terbuka, bagi bagus taklah perlu mengupil pintu setiap hari. Sebab ialah masalah ni ialah haus kan. Haus dan saya dengar cerita banyak pengguna Xperia Z1 yang dah 2 tahun lebih kurang usianya. Sekarang dah mula komplain yang waterproof panel tu dah mula leaking. Jadi kalau leaking, kalau benda yang kita kupil setiap hari untuk mengecek, memang lama-lama dia akan haus punya. Jadi pasal tu saya katakan tadi, kalau guna HTC macam tu, yang essential port tu jangan tutup. Cuba buat waterproof macam tu je. Dah memang. Tapi bukan dia ada ni ke macam port untuk docking? Memang ada port untuk docking. Tapi berapa orang akan membelanjakan RM198? RM198 untuk dock pengecas. Agak mahal. Agak mahal. Sebab kita nak mungkin nak pakai USB dia. Tambah 200 dapat Zenfone. Kira betul-betul. Itu je lah kalau macam. Tapi kalau dekat tempat lain, contohnya ada orang yang pakai dalam bilik air, macam contoh baca apa semua. Tidak akan dia beritahu. Ya, sebab macam orang suka membaca apa semua. Betul tak? Sebenarnya lebih kepada pasal kita umum diketahui peranti ni memang sebenarnya dah ada scientific study mengatakan sebenarnya telefon kita ni yang kita pegang setiap hari letak di muka ni lebih kotor daripada tempat duduk tandas. Dia bunyi ada bunyi bateri dah lagi banyak. Jadi saya memang suka basuh pagi-pagi. Orang mandi, saya mandi dengan telefon sekali. Pasal fobia dengan gel. Tapi masih lagi ada kekotoran. Jadi sebenarnya kalau orang yang germophobic ni nak senang basuh, belilah telefonnya tu. So tapi kalau tengok trend flagship, orang kata ada setengah company je yang buat telefon ni. Kenapa company lain tak nak follow? Mungkin contoh pasal pasal kasi kita tengok market share pun. Kita tahu bahawa Sony pun sekarang dah penjualannya sangat sikit. Z3 yang walaupun saya berikan markah paling tinggi pun jualannya tak tinggi. Jadi mungkin kebanyakan orang merasakan membayar lebih untuk ketahanan waterproof ni tak perlu. Jadi kita ni, kita tahu market kita driven by orang yang beli atau tidak. Jadi kalau macam mana bagus peranti tu, kalau tak ada orang nak beli, tak guna. Macam kita tengok Nokia PureView 808. Memang kamera bagus apa semua. Tapi kalau tak ada market untuk memulakan peranti yang macam tu, dengan mengambil gambar yang sangat baik sampai sekarang pun tak boleh kalah lagi. Jadi kalau orang tak nak, macam mana inovasi pun orang tak nak, tak boleh, dia tak akan jadi trend. Lagipun macam kita pakai telefon waterproof ataupun yang tak waterproof lah, kita akan secara literal akan jaga telefon tu juga. So macam orang tak berapa besar, majority orang kata still nak jaga jugalah. Walaupun macam ada waterproof tu, macam pengguna iPhone, dia kata tak apa tak waterproof, dia beli autobox. Dia belanjakan lebih kurang 1.5 untuk dapat autobox. Ya, solusi yang bagus sebenarnya. Tapi itulah masalah Brad. Lagi pun tebal nampak buduk lah. Tapi itulah. Itu yang keistimewaan Z3 ni. Tapi kalau ada semuanya ada. So dia kompak. Value lah macam value. Ada fungsi waterproof ni orang kata menambahkan lagi keistimewaan. So bagi Obel ni bila review telefon ni, kenapa bagi markah tinggi? Pasal dia perfect. Pasal kesemua yang saya nak ada kat situ. Itu alasan dia. Yalah, sebab dia tengok dari segi ketahanan apa semua, design, so itu antara dia untuk telefon Z series. Jadi kita dah tamat untuk perbualan untuk topik waterproof. Dan mungkin lepas ni kita nak tengok lagi banyak pengeluar yang akan menghasilkan waterproof. Dan mungkin ada yang tak, mungkin ada yang serius, tapi nampaknya Sony lah yang masih lagi serius dalam bidang. Itu pun kalau Sony tak jadi jual dia punya mobile division. So ya, kita akan beralih pula ke topik kedua sampai ni. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali ke sembang debat dan tadi kita dah bercakap mengenai telefon dengan sokongan talis air. Dan kita akan beralih pula ke topik seterusnya, iaitu virtual assistant. Virtual assistant, yes. Yang mana sekarang dah dapat trend. Kita tengok bermula daripada Siri yang diperkenalkan pada iPhone 4S dan seterusnya Google Now dan akhirnya Cortana. Cortana, ya. Dan kita tengok virtual assistant ni sampai dah masuk ke Windows 10. Maknanya pihak Microsoft ataupun kebanyakan luar dah begitu serius menghasilkan virtual assistant ni jadi dekat real life. Apakah pentingnya penggunaan virtual assistant? Saya gunakan boleh katakan setiap hari. Pasal bila memandu, saya akan guna call sistem pakai Google Now. Lepas tu saya perasan pun Google Now sekarang dah, tak tahu dah mungkin dah versi kelima ke apa. Dah semakin bagus, dia dah boleh mengenali lorat bahasa Inggeris saya. Walaupun kita menggunakan lorak bahasa Malaysia, bahasa Malaysia dia dah boleh tahan. Jadi memang sesuatu yang menyelamatkan, mengurangkan masa untuk melakukan benda. Macam saya cakap, okay Google,
Dia dah boleh dah, dia boleh keluar dia ni. Jadi macam lah, kalau saya dulu buat conversion duit ke conversion jarak ke memang saya pakai Google lah je, saya tak type. Dah tak payah pakai app apa semua. Tak payah app dah. Terus tanya dia keluar. Jadi betul, memang betul. Sebab macam saya sendiri dekat real life kan. Macam saya naik transport, dia beritahu. Dia anggarkan berapa minit nak sampai. Betul. Tu yang seronok pasal Google Now. Kalau tengok komputer yang lain, contoh macam Siri, dia macam stay kat situ aje. Cik rasa, tapi saya rasa kalau orang mengguna Siri ni lebih pada mereka yang kesepian. Sebab Siri yang menariknya dia boleh bagi dia boleh berinteraksi. Jadi ialah dua virtual assistant yang berbeza. Saya rasa Google Now lebih kepada serious, functional, tapi Siri kepada mereka yang nak seronok-seronok. Yang boleh cakap dengan dia. Boleh buat joke dengan dia. Dan benda ni yang boleh sama juga macam Cortana. Cortana saya tak pernah guna. Jadi macam mana Cortana? Dari segi Cortana saya suka ialah sebab dari segi penggunaan bahasa dia neutral. Bila kita dengar tu memang cakap macam cakap dengan orang. Cuma setakat ni orang kata masih belum setanding dengan Siri punya orang kata dia AI punya dia. AI dia. Sebab macam kita berborak dengan Cortana, dia macam ada setengah dia tak boleh bagi feedback. Tapi kalau macam Siri, macam kita boleh cakap dengan dia neutral, tapi dia punya feedback dia tak setanding macam Cortana tadi. So macam bila kita compare kedua-dua ni, mereka lebih kelihatan sama. Tapi Google Now orang kata dia lebih kepada macam tadi Obey cakap tadi, functional dan serious. Dan serious. Maknanya macam tengok apa nak tahu keputusan bola sepak apa semua, terus dia bagi tahu kan. Itu yang seronok lah. Kalau macam Cortana, kita tanya dia, dia sama macam Siri juga, tapi dalam aplikasi tu lah, ataupun tengok dekat lifestyle macam tu. Betul. So macam obviously kalau tengok dari segi trend virtual assistant ni, orang kata banyak kali pakai kalau macam platform lain. Saya tengok sekarang sebenarnya saya seperti biasa kalau saya nak buat kesimpulan, saya tengok dengan keluarga terdekat. Nampaknya saya seorang je kot yang gunakan dengan menggunakan dengan sangat, boleh katakan menggunakan dengan maksimum lah. Pasal mungkin saya tahu dia punya, dia kena ada C-tax yang betul. Jadi kita tahu, bila kita dah tahu C-tax sebab dia mudah. Tapi untuk orang kebanyakan, saya rasakan kadang-kadang ada orang tak perasan pun ada kan. Betul-betul. Tak tahu apa guna dia. Apa guna dia? Tak pemalas tu. Orang lebih kena Siri. Walaupun bagi saya Google Now, saya rasakan lagi banyak dia punya function. Saya ada iPad mini, ada Siri. Tapi dia mungkin maklumat yang disampaikan tak sebaik yang ada pada Google Now. Tapi saya tengok yang menarik sekarang macam Arif kata dekat Windows 10 nanti ada Cortana integration terus. Lepas tu kalau tak silap OS X pun kata ada rumor nak kata nak letak ada rumor tapi setakat ni tak ada lagi nak letak sini. Saya secara peribadi kalau tengok daripada masa kata tadi memang sebenarnya benda ni mungkin gimmick lagi. Tak tahu lagi sama ada dia akan jadi mainstream. Pasal Google Now pun dah 2 atau 3 tahun dah lama daripada 4.1 jadi bin. Tapi penggunaannya masih rendah. Jadi yalah, masih tak orang ada yang tak tahu. Ada orang tak tahu. Lebih-lebih lagi orang yang gunakan third party ni kadang-kadang dia nak tahu nak launching pun tak tahu. Aje Google Now. Kenalah kalau telefon dia yang jenis bukan KitKat, okey Google pun tak ada. Itu masalah tu. Jadi itulah saya tak nampak bahawa virtual assistant ni akan menjadi aku kata game changer. Dia lebih kepada memudahkan kerja bagi orang yang memerlukannya. Jadi saya sebenarnya tak boleh nak kata nak predict masa depan. Jadi kalau disuruh saya untuk predict sekarang, saya rasakan dia tak akan jadi mainstream. Kalau dah 3 tahun kita pakai pun masih ramai orang tak tahu. Takkan tiba-tiba orang nak pakai. Tapi bagi saya guna macam pelengkap lah, ataupun itu assistant ni sebagai pelengkap. Macam tadi Ubi cakap, dia macam digunakan time masih tak pakai je. Contoh macam tu, kalau macam Windows 10 dah ada Cortana, mungkin kita tak pakai semua masa, tak semua masa kita pakai sebab kita ada masalah dari segi feedback. Sebab kita kadang nak contoh atau message, kita dah ada masalah logat lagi. Bila message tu salah ejaan, dah betul kan, macam leceh. Sekarang dah ada WhatsApp desktop ada Cortana je sedap. WhatsApp tu je. Boleh cakap macam tu. Tapi itulah masalah virtual assistant sekarang ialah logat. Dan kalau kita hantar message tu, ada je yang typo dia. Tu yang masalah, leceh nak kena edit balik. Baik hantar terus saya pakai tag biasa tu. Antara masalah dia lah. Lepas tu satu lagi macam Cortana, setakat ni dekat US je yang ada. So macam itulah. Walaupun pada preview Windows 10 masih Windows 10 belum lagi enable. Sebab dia untuk US saja. Tapi kalau macam yang lain, contoh macam Google Now,
Tak semua juga, tak semua perkhidmatan dia enable. Sebab macam contoh nak search lagu tak boleh. Search lagu tak boleh, search macam nearest tempat makan pun tak ada lagi. Itu lah, itu limited dia dekat US. Lepas tu satu lagi macam Siri pun masih lagi ada masalah nak terkenal selain kita. Itulah antara masalah virtual assistant sekarang. Kalau nak cakap game changer tu, bagi saya pun saya predict dia tak akan mengubah dunia. Dia selagi selagi dia punya artificial intelligence untuk mengenal apa yang kita cakap tu perfect macam dalam filem Her tu. Selagi tak macam tu, saya rasa selagi itulah dia tak akan jadi mainstream dan tak digunakan sebenarnya. Jadi kalau tak cerita filem Her tu kira the best situation ever, itulah masa depan kita. Itu yang kita nak. Tapi kita dah tengok, kita tengok dia dia punya dari generasi ke generasi dia punya perubahan tu tak banyak. Saya dengar incremental tu nampak kecil untuk katakan dia akan jadi the next big thing. Betul-betul. Kan? Dia tak nampak lagi kan. Jadi selagi kita tak boleh kata nak memperfectkan, nak buat benda tu jadi natural, lebih natural, rasanya tak akan jadi mainstream. Satu lagi sebab kita pakai kat tempat orang pun orang nak kena kejanggal lah. Kita cakap dengan telefon macam, sebab tu dia bagi feedback dia tak dengar pun kan. Tu masalah dia lah AI untuk video system ni. Dengan bising lagi. Lepas tu macam yelah, kadang dengar salah, koki salah komen, kita cakap benda ni, dia keluar benda lain pula. Tu antara lah macam masalah untuk virtual assistant. Selain tu macam Windows 10, bagi saya macam dia dah ada fungsi tu, jujur lah, saya akan pakai masa saya bosan. Mana saya tak akan pakai masa nak apa nak bagi email, saya tak ada, saya tak pakai benda tu. Jadi seperti yang dipaparkan dalam science fiction, mana kita bercakap dengan peranti tu mungkin lagi jauh lagi. Sampai dia boleh betul-betul kenal kita dari segi bahasa kita, barulah dia akan jadi satu game changer. Jadi rasanya itu saja untuk topik itu assistant, yang mana kami sendiri merasakan yang still tak boleh lagi. Belum lagi tapi akan ada tempat pada teknologi depan. Teknologi untuk menjadikannya all encompassing, ada di mana-mana, masih lagi tak perfect. Okay, jadi itulah topik virtual assistant. Baik. Yang mana kita dah compare tadi dari segi Siri, Google Now dan Cortana. Jadi kami sudahi sebab semalam video minggu ini. Jadi mungkin ada sebarang cadangan, komen ataupun kritikan apa. Cadangan selain daripada menyuruh Aman Firdaus di depan kamera. Itu dia takkan ada. Mustahil. Macam apa, ada anchor. Dia kalau depan kamera. Sebab ialah Aman Firdaus agak malu. So memang sukan lah nak ajak dia kan. Mungkin lepas ni kita gila-gila pun kita dengan Tekong ataupun Nisaki tak ada. Jadi mungkin itulah topik pada ini. Mungkin ada cadangan atau komen tajuk yang ingin dikongsikan, boleh kongsi kami di ruangan di bawah. Jadi sekian saja pada kami untuk Semua Lebat. Jangan lupa saksikan kami pada setiap hari Senin, hanya di Amazon. Jadi kami sudahi dengan sekian, terima kasih.